Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita melihat cara penggunaan traktor untuk membajak tanah sawah ya. Di sini sudah mulai musim tandur nih. Musim tanam padi. Berarti ini hujan ya, air. Tadi malam hujan ya. Dan ini proses untuk ini membajak sawah fungsinya buat apa sih nih? Ya, supaya menggemburkan tanah, meratakan tanah supaya bisa ditanam padi. Kalau itu kan kelihatan ya tanahnya masih ada yang gundukan-gundukan kecil, lah itu diratakan. Oh gitu. Jadi itu tadi teman-teman fungsinya ya, membajak sawah itu pertama untuk meratakan, menggemburkan sawah. Halo Pak Amit. Dan siap untuk ditanam padinya ya, Mia. Kalau sudah jadi itu bentuknya kayak yang di sebelah kanannya itu sudah rata. Oh ya, sebelah sana itu sudah rata teman-teman ya, sudah di paket benih padi, disebar benih padi. Ini traktor ini termasuk juga alat modern ya. Kalau biasa kan dulu menggunakan sapi. Itu ada yang mencangkul tuh. Sapi atau cangkul, sekarang sudah bisa menggunakan traktor. Dan perlu diketahui traktor ini juga fungsinya agar udara bisa masuk ke dalam tanah nih, biar lebih mengemburkan.